Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di malam hari ini, kabar gembira langsung dari kakak Rizky Billar. Dimana kakak Rizky Billar baru saja mengunggah postingan Leslar Record ya, akan ada new single, ada single baru lagi dari Leslar Record ya, Rizkur. Wow, keren banget guys, di Leslar Record akan memberikan sentuhan lagu lagi dari kakak Rizky Billar ya. Kakak Rizky Billar ini sekarang menjadi seorang penulis lagu yang kalau kata Mimin mumpuni ya. Dan menurut Mimin sih, walaupun kakak Rizky Billar baru ya di bidang ini, tapi benar-benar keren banget. Bahkan ada beberapa lagu lagi kata kakak Rizky Billar nih yang rilis ya. Salah satunya ada lagu religi. Wah, ini yang membuat kita penasaran. Seperti apa ya lagu ciptaan kakak Rizky Billar yang religi? Oh, benarkah untuk Lesti Kejora nanti kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari new single kakak Rizky Billar versi religinya. Dari postingan tersebut langsung ada komentar dari akun Instagram @valid_. Alhamdulillah ya, jebolan Leslar Record udah bisa tampil ke stasiun TV kemarin di Indosiar. Entar tahun baru ada lagi Rizkur di MNC TV, amin. Kemudian juga ada komentar yang lain, ada Syifa Kaauf mengatakan, Masya Allah semoga dilancarkan semuanya, mudah-mudahan ya diberikan kelancaran apapun itu. Dan banyak juga yang memberikan support, semangat, serta doa untuk kelancaran dan karya-karya dari Leslar. Kemudian langsung ada yang DM dong sama kakak Rizky Billar. Alhamdulillah lagi semangat-semangatnya, soalnya mau ngejar target 2 lagu. Kata yang DM, kerja terus sih pak, liburan atuh. Kata kakak Rizky Billar, lagi semangat-semangat ya, soalnya mau ngejar target 2 lagu untuk Rizkur sama religi, satu lagi untuk siapa ya, pastinya untuk Una Lesti dong. Kemudian juga ada unggahan dari Tribal mengenai lagu Menyerah Lesti dan Mom Uung. Sini sudah masuk Tribal ya, dan alhamdulillah juga lagu Menyerah ini menjadi penyemangat buat ibu-ibu khususnya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dari yang tadinya patah semangat, alhamdulillah menjadi semangat kembali. Ini sih nilai positif ya kalau menurut Mimin. Dan ini yang membuat kita bangga kepada kakak Rizky Billar. Kalau membuat sesuatu itu punya sentuhan-sentuhan karakternya. Bahkan dari lagu ini pun kakak Rizky Billar sampai nangis ya katanya. Soalnya ini memang dirasakan di kehidupan nyata. Contoh kalau kita lagi mengasihi itu memang butuh dan
sangat perlu support dari seorang suami. Kemudian juga Kakak Rizky Bilar pun menambahkan, jangan lupa untuk selalu mensupport dan mendukung karya-karya dari Leslie Record ya. Mudah-mudahan saja jebolan dari Leslie Record ini bisa memberikan nilai plus nantinya. Amin. Dan Leslie Record pun menjadi wadah untuk para pencinta musik. Ada komentar langsung dari Alvina Capricorn. Bismillah, Masya Allah, apapun yang menjadi harapan Leslar, semoga dilancarkan dan dimudahkan ya. Dan untuk Leslar Record, jaya dan sukses. Oke, untuk kabar selanjutnya ada unggahan langsung dari MNC TV, Road to Kilau Raya Penuh Cinta akan hadir pada hari Minggu 31 Desember 20.45 waktu Indonesia Barat. Leslar Family, gemerlap kemeriahan penuh kilau di malam tahun baru. Sambut tahun baru penuh cinta bertambur bintang 2 hari lagi yang akan dimeriahkan oleh Leslar Family, Lesti Kejora, Rizky Bilar dan Baby L, Ratu Dangdut Elvi Sukaisi, Caca Handika, Rido Roma dan Sonet Tuben, Wika Salim, Gia Yobi, dan akan ada atraksi Limbat dan Aladuo serta sederet bintang kesayangan lainnya. Saksikan kemeriahan pesta ulang tahun baru di Road to Kilau Raya MNC TV. Dan pastinya yang paling kita tunggu adalah Leslar Family ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Dan tak lupa juga ada unggahan dari Ayah Kejora dan Mamah Kejora yang sama-sama kompak mengunggah postingan dari MNC TV. Jangan lupa nonton ya, ada Leslar Family di malam tahun baru. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.